Nama saya Taufik Latarisa, umur saya 37 tahun. Saya adalah pimpinan CP Bintang Bahri Internasional dengan jumlah karyawan saya sebanyak 7 orang, beralamat di Jalan Karapura Buti, Merauke. Berdiri perusahaan CP Bintang Bahri yaitu di tahun 2018, tepatnya di bulan September. Jadi pertama kali CV Bintang Bahri ekspor itu di tahun 2018, tepatnya di bulan Desember, sebanyak 22 koli dengan nominal uang kurang lebih sekitar 400 juta. Untuk lokal pengiriman itu kita lebih banyak ke Surabaya. Jenis komoditi perikanan yang kita ekspor ke luar negeri ada 4 jenis yang kita ekspor ke negara Hong Kong maupun Singapura. Yang pertama yaitu kakap Cina. Kakap Cina itu bentuknya seperti ini. Jadi ada telinganya, terus bentuknya seperti ini. Ini ada 2 jenis yang kita olah. Yang kedua yaitu gulama. Gulama ini seperti ini. Yang berikut yaitu kakap putih. Kakap putih ini ada juga disebut dengan bara mandi. Berikutnya kurau. Bentuk kurau ini dia punya ekor. Kita lihat ada ekornya. Ekornya ada atas ada bawah. Untuk produksi gelembung ini pada saat di laut dia dapat ikan, proses awal itu dicuci. Jadi dibersihkan lemak-lemak dengan darah, terus dia jemur hampir kering baru dibelah. Jadi ketika pengeringan sudah kering, ikan itu gelembung itu disimpan di karung atau alat yang disiapkan oleh kapal. Dalam sebuah perusahaan pasti kendala-kendala itu pasti ada ya. Kendala-kendala yang secara umum yang selama ini dialami oleh BFI. Terus setelah COVID itu kendalanya sangat berpengaruh ke kami, ke perusahaan kami termasuk ke karyawan kami. Pertama, kita nggak bisa ngirim barang. Terus juga pasar juga waktu itu tidak jelas harganya. Jadi kita hanya menunggu. Harapan kami dari BFI dengan adanya kami melakukan ekspor ini dapat memberikan rangsangan positif buat teman-teman pengusaha yang lain. Dalam arti bukan BFI saja yang bisa ekspor gelembung ikan ke luar, paling tidak perusahaan-perusahaan lain yang ada di Merauke ini bisa melakukan ekspor dengan didukung dari pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten. Kita harapkan pandemi ini bukan sebagai halangan, tapi sebagai tantangan buat kita agar setelah pandemi ini berakhir, kita dapat melakukan ekspor yang lebih besar lagi. Di sanalah pas pandemi, kita bisa untuk bersiap-siap menyiapkan apa sih yang perlu kita siapkan untuk ekspor selanjutnya lebih besar. Harapan kita bekerja sama dengan dinas yang lain, dengan karantina perikanan, dengan karantina pertanian, untuk selalu menciptakan eksportir baru dari Merauke untuk bisa berkancah di dunia internasional. Bukan harapan saya saja ya, harapan dari seluruh pemerintah daerah maupun vertikal juga mengharapkan pelaku usaha perikanan ini bisa melakukan pengiriman ekspor tidak hanya di gelembung saja, tapi semua komoditi perikanan dapat melakukannya dengan terus kontinu, namun tanpa menyempingkan dari hasil, yaitu untuk menjamin mutu dari kualitas produk yang mereka ekspor, tanpa harus juga memperhatikan dari kesehatan ikannya yang akan dilakukan pengeksporan. Dan kami tetap dari petugas karantina ikan tetap akan melakukan pembinaan, dan semoga kegiatan ekspor pelaku usaha perikanan Merauke khususnya ini bisa lebih lagi mendapat sentuhan atau bantuan atau pemerhatian dari pemerintah daerah khususnya.